Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial tentang cara membuat efek zoom di Alic Motion. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, di sini silakan teman-teman buka aplikasi Alic Motion-nya. Jika sudah, langsung tap ikon plus. Kemudian di sini silakan atur untuk buat proyek. Nah, jika sudah langsung saja tap ikon plus yang berada di pojok kanan bawah. Kemudian di sini silakan pilih fitur media lalu masukkan video, boleh berupa foto atau berupa video. Nah, karena di sini saya menggunakan media foto, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang saya berikan. Nah, jika sudah di sini saya mau tambahkan lagi satu foto. Nah, kemudian jika sudah tap fotonya, kemudian pilih efek. Di sini saya mau kasih efek terlebih dahulu. Lalu pilih distorsi atau warp. Kemudian di sini cari efek ubin. Lalu tap pengaturan standar. Kemudian di sini untuk mirrornya silakan aktifkan. Nah, jika sudah, lanjut ke foto yang kedua, sama kasih efek. Nah, jika sudah tap fotonya, kemudian di sini pilih merge and transform. Nah, kemudian pilih menu yang nomor 3 di sebelah kanan, 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini silakan untuk foto yang pertama kasih keyframe, kemudian geser ke kanan. Nah, ini sudah mulai mengezoom. Lalu jika dirasa sudah cukup, kemudian geser ke pertengahan. Lalu kasih keyframe, kemudian di sini bisa geser ke kanan lagi atau bisa geser ke kiri. Nah, di sini misalnya aku geser ke kiri. Kemudian jika sudah ke akhir foto, nah di sini kasih keyframe lagi, kemudian di sini juga gitu, bisa digeser ke kiri atau digeser ke kanan. Nah, di sini saya geser ke kanan aja. Nah, kemudian di foto yang kedua sama. Tapi di sini aku geser ke kiri terlebih dahulu. Nah, jika sudah ke pertengahan foto. Nah, jika sudah tap lagi fotonya lalu ke fitur yang tadi, kemudian di sini pilih yang kurva yang nomor 3 di sebelah kiri. Nah, ternyata di sini untuk kurvanya saya tidak bisa gunakan karena ada pemberitahuan bahwa keyframe diperlukan sebelum menyesuaikan aliasing animasi. Anda harus membuat minimal 2 keyframe terlebih dahulu. Nah, ini untuk hasilnya, kurang lebihnya caranya seperti itu. Demikian video kali ini tentang cara membuat efek zoom di Alic Motion. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.